Kesultanan Buton, dalam hal ini di bawah pimpinan Sultan Buton, Dr. Lauden Muhammad Gizakman Harpa MSI memberikan gelar kepada Bapak Presiden, yaitu Lauden Muhammad Joko Widodo Lakina Pawangi Nusantara. Ini bermaksud bahwa Lauden itu adalah orang terpilih, orang yang memiliki kapasitas personal, memiliki jiwa keagamaan, memiliki jiwa kebangsaan untuk memperhatikan kepentingan negeri. Sehingga Jokowi sangat cocok karena beliau adalah presiden yang hari ini telah memakmurkan dan mensejahterakan Indonesia. Muhammad itu adalah merupakan nabi kita, sehingga jiwa-jiwa keteladanan nabi itu harus dimiliki oleh seorang yang diberi gelar. Saya kira Pak Jokowi kita sudah tahu presiden kita. Lakina Pawangi Nusantara, Lakina itu adalah pemimpin. Pawangi itu seantero Nusantara. Jadi Lakina Pawangi Nusantara itu adalah pemimpin seantero Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke.